Berarti belajar ya? Belajar, Pak. Udah tahu, hafal. Pepet pinter-pinter nih. Berarti ini bisa ngebuka sekolah nih. Iya. Ada ya perkumpulannya nih. Oke. Oke. Ini americano buatan siapa? Daniel. 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 Keren, keren, keren. Belajar bikin kopi ini akan membuatkan kopi americano buat saya. Keren. Karena anak-anak seperti ini harus terus dilatih keterampilannya. Mereka bisa melebihi orang-orang kebanyakan. Mereka mempunyai bakat-bakat istimewa yang kadang orang nggak tahu. Ditimbang ya? Timbang tuh, ditimbang. Dia udah belajar nimbang tuh. Timbangannya berapa? Kan? Americano buatan siapa? Daniel. Keren, keren, keren. Tinggi banget. Thank you. Ayo, saya kesana lagi duduk. Kopinya enak. Yeah.
nanti Bapak kalau udah ketemu sama siapa namanya? Daniel. Nanti Bapak ketemu Daniel, Daniel udah buka kafe. Punya SIM. Mau SIM? Hah? Belum SIM. Dang. Ini bisa bikinin SIM enggak? Ini bikinin SIM. Ya. Usianya berapa? Dengan penampilan yang barusan itu sudah menjadi 18 bisa? Bikinin ya. Nanti harus bikin SIM sama ini, Bapak yang bayar. Purwakarta. Ya. Karena kamu naik motor, harus punya SIM. SIM apa SIM? SIM. Ya. Nanti sama Pak Dadang bikinin SIM. Ini kan bisa kan? Disabilitas, bikin SIM biar naik motornya udah bersurat. Boleh. Juga tidak lepas dari bimbingan. Nanti dari bikin SIM ya. Nanti sama Pak Dadang, punya nomor HP enggak? Iya, dari saya pamit undur diri. Mohon maaf. Bikin SIM ya, Nil. Bikin SIM, Bapak yang bayar. Tapi ini acara terakhir ya Bapak Ibu ya. Nanti di siang hari setelah FGD selesai, akan ada launching cafe. Selagi kita menunggu launching cafe dan juga FGD selesai, kapan bikin SIM-nya nih? Maka ini ada persembahan dari Bapak-Bapak Guru Home Band. Ya, bikin SIM-nya. Karena kamu naik motor. Kita semua sembari kopinya enak kan? Launching cafe dan FGD-nya selesai. Ini bawain ke kantor Bapak sekarang. Untuk Eko, ada ini. Eko di mana? Yuk. Silakan mendekati pusat suara. Ini kantor Bapak. Kantor Bapak. Bapak kerja di sini. Bagus. Nah, iya. Bisa tuh saya. Bapak kerja di sini. Aku senang. Bapak bantu bikin SIM. Ya. Besok bikin SIM ya, Dang. Mau besok, mau sekarang. Nah, jadi Daniel kan jauh dari Cikampek. Ini mandiri ya? Iya, mandiri. Sekolahnya mandiri, bisa nanti saya bikinin SIM ya. Biar kamu pakai helm, pakai jaket, harus punya SIM. Naik motornya nggak boleh lebih dari 60. Ya? Ya? Nah. Siapa? Oke. So, sama Pak Dadang bikin SIM-nya, ya. Ya. Dadang. Nomor HP-nya aja, Bu. Ini Daniel, jadi saya berbahagia. Saya banyak belajar dari SLB Negeri. Di situ itu sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan saya lihat mereka berbahagia tumbuh
Dengan baik. Jadi keberadaan SLB ini untuk masyarakat itu sangat penting karena banyak yang masyarakat kita yang anak-anaknya mempunyai kebutuhan khusus, difabel. Jadi anak-anak yang mempunyai kemampuannya berbeda dengan kita. Real ya. Ini bu gurunya ya? Iya. Ini mau ngajar SMA, SMP? Saya ngajar SMA. SMA. Ibu lulusan mana? Lulusan UPI. UPI, PLB. Nah, ini alumni PLB nih. Udah PNS? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah udah PNS. Ini bu gurunya? Bu guru apa? Ibu guru. Ibu guru. Baik. Baik. Jadi di sini ada tunagrahita ya. Tuna A itu apa? Tunanetra. A itu tunanetra. Ya. A, tuna B. B tunarungu. Tunarungu. Kayak gini. Iya betul. Tunarungu. C. Tunagrahita. Tunagrahita kekur ininya ya. Retardasi mental. A, mental, grahita. Kemudian D. Tunadaksa. Tunadaksa. D. D. E. E. Tunalaras tapi sudah berpisah. Tunalaras sekarang sudah tidak masuk lagi ke dalam. Jadi apa? Kita ada autis. Autis. Yang autis. Ya, yang anak-anaknya autis bisa masuk ke SLB. Dan tadi saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sana. Itu berhasil. Yang autisnya itu menurun, menurun, menurun. Keren. Jadi, pemerintah udah selayaknya terus memperhatikan sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus karena mereka itu memerlukan penanganan khusus, keterampilan khusus, guru-gurunya juga khusus. Dan orang tuanya banyak belajar, tadi saya lihat orang tuanya udah pada pinter bahasa isyarat, belajar dari anak-anaknya. Ya, oke, Daniel, besok naik motornya pakai SIM ya. Besok. Siang udah gak bisa ya? Sekarang udah gak bisa? Hah? Besok ya, Daniel ya? Besok ya? Nomornya, nomor HP-nya? Besok sekolah nggak? Besok sekolah? Sekolah ya. Oke, karena ini udah 18 tahun, boleh bikin SIM. Oke? Saya kopinya akan dinikmatin. Iya, Pak. Makasih, Bu, ya. Iya, sama-sama, Pak. Mau salah? Bawa, bawa, bawa. Ayo, bawa, bawa. Bawa. Bawa dua boleh. Tiga boleh. Ah. Bawa. Oke? Okay. Siap. Kalau ini kopinya di IT. Oh, ini pinter IT-nya? IT-nya pinter. Kemarin lomba sampai kopi di sini. Bisa. Bikin grafis bisa? Iya. Wih, keren. Siapa ini siapa namanya? Fadli. Fadli, desainer. Fadli, desain grafis. Nih, saya perhatikan ya, anak-anak di sekolah ini, walaupun mereka berkebutuhan khusus, keterampilannya bagus-bagus. Ada yang bisa melukis, ada yang bisa ter-IT. Ini apa keterampilannya? Ini bikin kopi bagus. Tata Boga. Ini mau masuk jurusan Tata Boga. Keren kan? Sekolah-sekolah, yang di sekolah-sekolah formal biasa, kalau Anda tidak lebih baik dari ini, harus dipertanyakan keterampilannya, ya. Kemarin terakhir LKSN sampai bagus nasional. Iya, kecantikan. Sudah kecantikan. Oke ya, Fadli, Daniel, terima kasih, Bu. Iya, terima kasih, Bapak. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih gimana? Terima kasih. Sama-sama gini. Sama-sama. Ini. Oke. Okay. Ya. Besok sama Pak Dadang ya, diurus ya. Ayo Pak Lee, Daniel ya. Thank you ya.